Halo cuy, balik lagi sama gua di Ferdi Irawan ya kan. Hari ini gua bakal bagikan tips dan cara teman-teman, atau bagaimana sih cara untuk kita itu agar bisa ke master cuy. Oke teman-teman, siapa sih di sini teman-teman yang enggak mau naik ke master ya kan? Oke, langsung aja teman-teman. Berikut gua bakal lampirkan atau bagikan buat bagaimana sih cara agar mudah untuk naik ke rang master teman-teman atau heroik teman-temannya. Oke teman-teman, kita masuk ke tipsnya teman-teman. Yang pertama ialah teman-teman, itu kamu itu jangan bermain solo cuy. Jangan bermain solo coy. Ketika kamu memainkan game ini sendirian, semua orang bisa membunuh kamu dari tempat manapun jika kamu bentrok cuy di area yang salah teman-teman, dan resikonya itu besar banget buat kalian ditembak sama musuh teman-teman. Kamu sangat disarankan untuk bermain duo atau squad teman-teman untuk meminimalisirkan kekalahan cuy. Jika setidaknya kamu udah mati atau knock, masih ada temanmu yang berjuang teman-teman. Begitu ya teman-teman, kusarankan untuk tidak bermain solo cuy. Selanjutnya, ketika kamu bermain game Free Fire ini, kamu harus bermain dengan teman-teman yang biasa kamu ajak bermain teman-teman. Istilah sekarang mabar cuy. Kenapa? Karena teman-teman kamu akan lebih memahami bagaimana cara kamu bermain pastinya cuy. Yang kedua ya kan, yaitu kamu itu harus cari tempat yang terbaik untuk terjun teman-teman. Kamu harus menemukan tempat yang terbaik untuk mendarat teman-teman. Tentunya kamu harus memilih tempat yang tidak terlalu ramai. Ingatlah teman-teman bahwa kamu harus fokus pada peningkatan rank, bukan jadi Rambo cuy atau brutal atau frontal di dalam map ya teman-teman. Ya iya kali jika kamu pro frontal mainnya ya nggak apa-apa cuy. Kusarankan untuk barbar saja. Jika kamu terbunuh di awal permainan teman-teman, ya itu bukan cara yang terbaik untuk push rank cuy. Waduh, gagal total itu ya. Oke cuy, yang selanjutnya adalah gunakan headphone teman-teman. Saat kamu menggunakan headphone, headset dan lain sebagainya yang di telinga itu cuy, kamu dapat mendengarkan musuh yang mengendarai kendaraan teman-teman, dan itu sekaligus akan memperingatimu di mana keberadaan musuh, setiap kaki musuh, dan juga bunyi kendaraan sekaligus tembakan teman-teman. Selain itu, jika musuh menembak kamu cuy, kamu akan segera mengetahuinya dan berlindung diri dengan cepat cuy. Wah, itu hebat banget kan teman-teman. Dan jadi gunakanlah headset terbaik kalian atau headphone terbaik kalian teman-teman. Yang keempat, yaitu gunakan senjata andalan kalian teman-teman. Biasanya banyak tip pemain Free Fire yang terburu-buru untuk membunuh musuh teman-teman. Selain itu, mereka juga terburu-buru untuk mengamankan looting dan mengambil semua senjata yang ada teman-teman, meski mereka tidak memerlukan dan tidak menguasai senjata itu. Tips ini harus kamu praktekkan dengan baik jika ingin cepat naik di Free Fire teman-teman. Dan gunakanlah senjata andalan-andalan yang efisien dan mudah kalian gunakan. Seperti saya misalnya, saya lebih enak menggunakan shotgun M1014 dan juga senjata Scar cuy, Scar Cupid teman-teman. Apa sih senjata andalan kalian teman-teman? Silakan komen di bawah cuy. Yaitu hindari mendarat di tempat keramaian teman-teman. Sebelum mendarat, para pemain pasti akan sering mencoba untuk mendapatkan item-item terlebih dahulu teman-teman ya, seperti senjata terbaik, tersakit, medkit, amunisi, granat, dan lain-lain cuy. Kemudian mereka akan mendarat di banyak bangunan teman-teman atau overload teman-teman. Namun itu meningkatkan peluang untuk kamu bertemu musuh teman-teman. Seperti kamu jangan terjun di daerah peak, Bima Sakti, Clock Tower teman-teman ya, atau di yang mill. Itu sangat berbahaya cuy. Mengapa? Karena di sana itu selain lootingannya banyak bagus, dan juga terdapat banyak musuh yang kemungkinan kamu temui di awal-awal teman-teman. Jadi mendaratlah di area yang kurang ramai, di mana hanya ada satu atau dua bangunan cuy. Oke, fokuslah pada
push rank, teman-teman. Oke, teman-teman, yang terakhir adalah itu yang paling penting cuy, yaitu jangan pernah menyerah, teman-teman. Dalam hal ini, kamu harus fokus pada prosesnya, teman-teman, menaikkan rank di game Free Fire, teman-teman, untuk menjadi master atau heroic cuy. Dilakukan secara terus-menerus, pastikan kamu bisa konsisten dan bersemangat sampai kamu mencapai rank heroic cuy. Jadi, jika sewaktu-waktu kamu kalah, jangan pernah menyerah, teman-teman. Tetap optimis dan terus push rank kamu sampai ke master. Nah, itulah teman-teman, adalah tips dan trik ampuh, cara mudah dan cepat banget buat naikin ke rank master, teman-teman, atau heroic ya, di game Free Fire, teman-teman. Yang harus kamu tahu, semoga kamu bisa memahami dan menerapkannya dengan baik untuk menjadi The Grand Master of Free Fire, teman-teman. Oke, terima kasih. Itu hanya video yang dapat saya sampaikan. Salah kurangnya datangnya dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.